Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rizky Lanjay Audio Channel. Di vlog kali ini saya ada project pembuatan pilar 3-way di mobil Daihatsu Luxio. Oke, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Ini sekedar berbagi proses pembuatannya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah proses dihabisi dempul ya teman-teman. Jadi ini pilar yang bawaannya ini dirusak, terus dibikinin pilar ya teman-teman. Jadi dia enggak prosesnya itu tidak start mulai nol. Jadi yang orinya ini dirusak terus dikasih pilar 3-way ini ya teman-teman. Ini sudah selesai, sudah digosok. Untuk pembuatannya ini lebih simple, lebih cepat. Jadi yang pilar aslinya ini dibobok ya teman-teman. Jadi ini belakangnya, ini jadi dempulnya itu harus halus teman-teman. Dikasih payung agar nanti tweeternya itu fokus ya teman-teman, suaranya fokus di telinga agar lebih detail ya teman-teman suaranya. Jadi untuk posisi speakernya itu harus miring ke tengah ya teman-teman kalau buat pilar 3-way, jadi biar hasilnya itu bagus suaranya ya. Ini tinggal bungkus saja, tinggal di backlit. Jadi kalau untuk pembuatan pilar 3-way yang seperti ini agak simple ya teman-teman pembuatannya. Jadi kayunya itu dipotong melingkar sesuai mid-ring dan tweeter, tinggal ditempel terus di fiber dan di dempul, itu aja. Mitringnya kita pakai ADS ya teman-teman. ADS, nah ini ADS ya teman-teman. Magnetnya cukup lumayan besar ya teman-teman. ADS tipe AD308 ya teman-teman. Jadi ini lebarnya ini 3 inci. Jadi kalau kalian mau potong papannya untuk tataan mitringnya ini lebarnya 3 incian ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Tinggal dipasang terus dites suaranya bagaimana ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah selesai ya teman-teman. Kita lihat hasilnya gimana ya teman-teman. Nanti habis itu kita tes suaranya. Nah ini teman-teman udah kita selesai, tinggal kita nanti tes suara. Nah ini posisinya harus gini ya teman-teman. Jadi miring, setengah miring ke tengah gitu ya teman-teman. Jadi kanan sama kiri itu miring posisinya menghadap ke tengah-tengah ya teman-teman. Nah ini teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi hasil suaranya ya teman-teman. Kalian bisa like jika suka, jika kurang paham dengan penjelasan saya tadi bisa komen-komen di bawah. Jika kalian di lokasi Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ya, bisa datang ke bengkel kami untuk membuat metering seperti ini ya teman-teman. Ini alamatnya di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Oke, sampai jumpa lagi di vlog yang akan datang. See you next time. Bye.